bertemu kembali. Baik, hari ini hari yang signifikan buat Badan Bukan Kerajaan NGO kerana hari inilah 27 Februari merupakan hari NGO sedunia, dan kita ingin membincangkan peranan NGO yang kita lihat mempunyai peranan dan juga sumbangan yang cukup besar dalam pelbagai aspek dan juga sektor, khususnya di Malaysia. Dalam konteks Malaysia sendiri, saya ingin bersama dengan Saudara Jufitri Johar yang merupakan Presiden Majlis Belia Malaysia. Assalamualaikum, Jufitri, boleh dengar saya? Assalamualaikum, Tuan Najib. Ya, Jufitri, bagaimana untuk kita melihat bahawa hari ini hari kita menyambut ataupun meraikan NGO? Kalau di Malaysia ini, dalam konteks Malaysia, di manakah tahap NGO kita? Kita lihat dalam aspek pendidikan, sosial, ekonomi dan sebagainya, ada NGO yang memainkan peranan yang cukup signifikan untuk membantu masyarakat, komuniti, malah dasar-dasar kerajaan juga yang dilakukan di peringkat NGO. Kalau boleh disimpulkan, di mana tahap NGO kita pada ketika ini? Baik, terima kasih. Sebelum itu, sambutan World NGO Day adalah untuk mengiktiraf ya, sumbangan dan peranan aktivis NGO dalam kerja-kerja kemasyarakatan mereka untuk membina sebuah negara yang baik. Sekaligus memberikan kesedaran kepada masyarakat bahawa pentingnya untuk kita terlibat dalam kerja-kerja kesukarelaan. Jadi saya melihat tahap pencapaian ataupun sumbangan NGO, khususnya di Malaysia, kita melihat sektor NGO masih lagi sektor yang tidak at par dengan sektor kerajaan dan swasta. Untuk menjadi sebuah negara maju, kita lihat kita perlu perkasakan sektor ketiga. Walaupun di Malaysia ni kita lihat NGO semakin berperanan baik, kita mengharapkan untuk kita wujudkan kesedaran dalam kalangan generasi muda betapa pentingnya gerakan NGO ini untuk membantu negara dan fokus terhadap isu-isu spesifik. Sebagai contoh, dalam bidang pendidikan, kita perlu NGO yang fokus kepada bidang pendidikan. Kita perlu juga NGO yang fokus kepada bilang belia seperti Majlis Belia Malaysia. Dan kita perlukan lebih banyak NGO-NGO yang fokus kepada setiap isu untuk menjadi check and balance kepada kerajaan dalam sesuatu isu untuk kita dapatkan satu result yang baik untuk pembinaan negara. Adakah ekosistem kita pada ketika ini dalam segala aspek menyokong pengwujudan ataupun kelancaran operasi NGO tersebut, ataupun apakah bentuk penambahbaikan yang boleh dilihat oleh pihak-pihak berkuasa sebagai contoh untuk membolehkan perjalanan operasi NGO ini lebih lancar bergerak ke hadapan? Saya lihat fenomena ataupun ekosistem dia ke arah menyokong peranan dan kewujudan NGO. Kita lihat bahawa pihak kerajaan, kita sentiasa mendengar slogan bahawa kerajaan no longer, tidak selama-lamanya mengetahui kepada semua benda. Justru itu peranan NGO masyarakat penting untuk memberikan buah pandangan dalam setiap sesi-sesi konsultasi berkenaan dengan polisi, berkenaan dengan agenda pembangunan negara, berkaitan even sebagai contoh pelaksanaan PDPR. Semuanya memerlukan input daripada masyarakat, khususnya NGO yang merupakan kita lihat sebagai orang yang expert dalam sesuatu bidang, untuk menasihati dan memberikan satu rekomendasi kepada kerajaan apa yang terbaik untuk masyarakat. Justru itu apa yang saya harapkan, untuk kita wujudkan satu ekosistem untuk melihat NGO merupakan sektor ketiga yang penting, sama at par dengan sektor kerajaan dan sektor swasta, sama-sama membangunkan negara. Sebab itu kita selalu, kalau di peringkat Majlis Belia Malaysia, kita selalu memperjuangkan betapa pentingnya smart partnership untuk apa saja di antara kerajaan, swasta dan NGO untuk bekerjasama untuk membangunkan, dalam konteks Majlis Belia Malaysia, untuk membangunkan belia. Jadi secara ringkasnya saya lihat kita perlukan membetulkan persepsi masyarakat bahawa NGO ini adalah bukan untuk cuba menggugat kerajaan, cuba untuk membuat kacau, tapi NGO sebenarnya ada satu niat yang baik untuk sama-sama membina negara tercinta ini. Kerjasama pintar yang dimaksudkan oleh Jufitri itu, sudah pasti kita melihat kepada mungkin knowledge ataupun pengetahuan yang dimiliki oleh NGO itu berdasarkan realiti di bawah, di peringkat bawahan, diangkat kepada peringkat dasar, dan kerjasama pintar ini boleh membentuk satu mungkin pemujudan dasar dan juga pelaksanaan dasar yang lebih smooth, lebih lancar dan sebagainya. Namun apa cabarannya kerjasama pintar ini? Mungkin ada berlaku, namun apa yang menjadi cabaran utama kepada tidak banyak berlaku kerjasama sama pintar ini? Ya, kita melihat kerana budaya kerja setiap sektor itu berbeza. Kita lihat budaya sektor kerajaan berbeza, budaya sektor swasta berbeza dan budaya sektor NGO berbeza. So bagaimana kita boleh sekurang-kurangnya menutup jurang perbezaan di antara ketiga-tiga entiti ini untuk meletakkan satu matlamat yang lebih besar, iaitu pembinaan polisi untuk kebaikan negara. Jadi di situ
kita letakkan kepentingan negara mengatasi budaya dan kepentingan setiap sektor itu sehingga kita boleh meletakkan satu matlamat yang besar bahawa kerajaan pun hendak mencapai terhadap matlamat yang sama, swasta pun nak mencapai terhadap matlamat yang sama, NGO pun hendak mencapai matlamat yang sama. Jadi dengan matlamat yang sama itu saya yakin iaitu membina negara, membina polisi yang terbaik untuk masyarakat dan negara itu boleh menyatukan dan menutup perbezaan budaya dan cara bekerja setiap sektor yang berbeza. Jadi saya syorkan kita setiap sektor ini cuba memahami gaya dan cara bekerja daripada setiap sektor ini membolehkan ada keharmonian di antara tiga sektor ini demi kebaikan negara dan masyarakat khususnya. Dalam konteks masa kita berdepan dengan penularan COVID-19 ini, bagaimanakah peranan NGO lebih perlu diperkasakan lagi memainkan peranannya penting? Sebagai contoh, apabila kita mengatakan barisan hadapan kita berdepan dengan tekanan dari segi tugasan bebanan kerja dan sebagainya, NGO-NGO ini jugalah yang memainkan peranan untuk membantu mereka dalam tugas-tugas yang mungkin boleh dibantu. Bagaimana ini boleh diperkasakan lagi bergerak ke hadapan? Benar, ini telah diiktiraf oleh pihak kerajaan apabila kami Majlis Dewan Malaysia sebagai contoh spesifik telah dipanggil sebab kita ada rangkaian yang merakyat dan mengakar di seluruh Malaysia untuk membantu satunya untuk menjadi sukarelawan pemantau SOP dan yang keduanya untuk menjadi sukarelawan untuk penyuntikan vaksin di pusat-pusat penyuntikan vaksin terpilih. Ini menunjukkan bahawa kerajaan dia tak boleh berlakukan berseorangan. Kerajaan memang memerlukan sukarelawan dalam kalangan belia dan rakyat khususnya NGO untuk melaksanakan agenda penting negara. Dalam konteks COVID ini, kita menjadi sukarelawan pemantau SOP dan juga sukarelawan untuk penyuntikan vaksin di pusat-pusat penyuntikan vaksin. Itu adalah sumbangan terbesar ya, NGO, belia dan masyarakat untuk menjayakan agenda nasional ini. Okey, Saudara Jufitri, selamat Hari NGO Sedunia. Saya mewakili Esra Wani ucapkan dan juga seluruh warga kerja dan juga NGO-NGO di Malaysia yang mungkin bertukar lumus dalam apa jua sektor dan juga segmen yang anda ceburi. Teruskan usaha tersebut kerana pada akhirnya yang paling penting iaitu manfaatnya akan beralih dan juga disampaikan kepada komuniti pembangunan secara bersama dan juga mampan. Terima kasih Saudara Jufitri Johar yang merupakan Presiden Majlis Belia Malaysia memberikan input pandangan berkaitan dengan Hari NGO Sedunia.